Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Perhatikan surat Ash-Shura surat ke-42 Ayat yang ke-15 Perhatikan Quran cetakan Indonesia Di sini ada Waqaf Qaflam Lebih diutamakan kita berhenti Tapi kalau lanjut boleh Namun lebih utama di sini kita berhenti Perhatikan mimnya sukun Ba'inakum hamzah wasol fathah Allahu begitu juga di sini mimnya sukun wabainakum Allahu hamzah wasol juga fathah bandingkan dengan Quran cetakan Madinah coba perhatikan masih pada surat yang sama surat Ashuro surat ke 42 ayat 15 kali ini kita lihat Quran cetakan Madinah di sini tanda wakafnya sotlam al waslu aula lebih diutamakan kita lanjut di sini juga. Perhatikan yang awalnya pada Quran cetakan Indonesia mimnya sukun, tapi di sini mimnya tomma. Di sini juga bainakumu wa bainakumu hamzah tidak berharokat. Ia menjadi pertanyaan mana yang betul di antara kedua jenis ini? Apakah Quran cetakan Indonesia yang betul atau Quran cetakan Madinah? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita jelaskan rumus berikut ini. Coba perhatikan Quran cetakan Indonesia dan Quran cetakan Madinah kedua-duanya saling melengkapi. Jadi tidak ada yang salah di antara dua jenis Quran ini. Kalau Quran cetakan Indonesia lebih menyarankan kita untuk berhenti atau berwakaf. Bainakum Allahu. Kalau kita berhenti di sini maka mim disukunkan saja. Ini adalah namanya mim jama. Mim yang menunjukkan banyak. Kum artinya kalian banyak. Jadi cara berhenti pada mim jama itu disukunkan saja. Bainakum hamzawasol karena dia pola alif lam langsung fathah Allahu. Tapi kalau seandainya kalimat ini kita lanjutkan tidak ada kita berhenti maka kita pakai cara baca Quran cetakan Madinah. Itunya huruf mim sukun harus diroba menjadi mim tommah Kenapa seperti itu karena dia mim jamak. Jadi kum menjadi kumu dan hamzawasol tidak dibaca lagi karena kita gabung dengan huruf yang berada sebelumnya. Jadi Quran cetakan Madinah Lebih menyarankan kita untuk Mewasolkan bacaan atau melanjutkan bacaan Jadi kesimpulannya Kalau mim jama' ini Kalau kita sambung dengan hamzah wasol Menjadi kumu Kalau saat ini kita berhenti kum Hamzah wasol berharokat fathah Kalau dia pola alif lam Allahu Coba perhatikan lagi Quran cetakan Indonesia. Jadi di sini ada dua cara baca. Kalau kita berwakaf, Wa umirtu li bainakum Hamzah wa fathah Sebagaimana yang tertulis Allahu rabbuna wa rabbukum juga La hujjata bainana wa bainakum Allahu ya bainana Cara baca kedua kita melanjutkan bacaan Mim yang sukun menjadi dhamma Wa umir tu li'a'dila bainakumullahu rabbuna wa rabbukum Hamzah wasol tidak dibaca lagi La hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u Perhatikan Quran cetakan Madinah di sini cara bacanya juga dua kalau kita berhenti wa umirtu li a'dila bainakum hamzah wasal fathah Allahurabbuna wa rabbukum la hujjata bainana wa bainakum mim langsung sukun hamzah wasal fathah Allahu ya jama'u bainana Kemudian cara baca kedua kita melanjutkan bacaan mim yang dhamma langsung digabung kepada لفظ حمزة وصل أبيك وأمرت لأعدل بينكم اللَّهُ ربنا وربكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا Jadi sabar Al-Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh